Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi ya dengan saya. Dan di video kali ini kita akan unboxing ya satu buah paket kembali. Ini saya pesen di tanggal 1 atau tanggal 2, saya lupa ya. Mungkin ya memang karena mungkin lebaran ya. Jadi paketnya saya terima sekitar tanggal 7. Biasanya kalau tanggal 2 sih paling paling lambat tanggal 4 sudah saya terima ya. Tapi ini mungkin karena ya suasana lebaran ya. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya buat teman-teman. Baiklah, mari kita langsung lihat aja dulu ya. Ini adalah kiriman dari Philips Lighting ya. Ini official store-nya ya. Saya pesan Philips Lighting. Dan ini saya dapatkan di harga 94.200 ya. Mungkin teman-teman bertanya apa sih isinya ya. Langsung saja kita buka. Wah, ini udah kelihatan isinya. Ternyata dia cuma ini ya, cuma dilapis kardus di atasnya aja, terus pakai bubble ya. Jadi benar-benar kelihatan ya dari luar. Kita buka aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tulisan fragilnya ya, handle with care, biar dibawanya hati-hati. Tapi ya dalam perjalanan kita nggak pernah tahu ya, tapi mudah-mudahan semuanya bagus ya, karena dari packagingnya aja ini bagus ya. Saya kira cukup lah ya, untuk menjaga barang di dalamnya biar nggak pecah atau rusak. Bubble ini benar-benar melindungi ya, dan dia udah dikasih stiker fragil ya, itu menandakan bahwa dia barang pecah belah atau barang yang udah pecah ya, harus dibawa hati-hati. Nah ini dia teman-teman, langsung kelihatan ya, beli 3 gratis 1 teman-teman. Ini sebenarnya saya nggak perlu beli jauh-jauh sih, toko tempat saya juga ada, tapi ini harganya cukup menarik teman-teman ya. Saya dapatnya di 94.200 lah untuk 4 buah lampu Philips LED ya, dengan wattnya 10 watt. Dan ini satu dusnya isi 4 ya, ini seperti gambarnya 1 2 3 4 di sebelah kanannya, nyaman di mata, lebih cerah untuk pencahayaan di rumah. Teknologi interlace optik Philips ya, mengurangi silau hingga 40% agar nyaman dan cahaya lembut. Menunjukkan warna asli. Sebelah kirinya diimpor oleh PT Sinify Komersial Indonesia. Dan ini ya begitulah pokoknya. Di belakangnya juga keterangan-keterangannya ya, seperti di bawah, made in China ya. Ini lampu bohlam ya, 10 watt LED. Kalau saya beli di dekat rumah saya sih pasti lebih dari 100 ya teman-teman, kalau nggak salah 120 lebih lah. Tapi ini saya dapatkan di harga 94.000 kan, jadi cukup menarik ya, walaupun jauh pesennya sampai seminggu. Dan ini seperti janji saya kemarin, saya apa ya, kayak berseri ya untuk lampu light standing itu ya, yang kemarin ini yang teman-teman. Nah kemarin saya beli kakinya dulu, terus saya beli apa ininya, wadah tempat lampunya ini ya, saya lupanya apa namanya, pokoknya untuk standingnya. Dan sekarang kita beli lampunya ya, pakai lampu yang 10 watt. Baiklah teman-teman, mari kita coba ya lampunya. Ini akan sangat membantu ya dalam mungkin dalam pembuatan video saya yang berikut-berikutnya ya, akan saya pakai lampu ini untuk
tambahan cahaya biar lebih senggol. Videonya lebih apa ya? Lebih jelas gitu. Ya, tuh teman-teman. Dan ini yang kedua ya, standingnya yang kedua. Kita nggak terlalu ini ya, terlalu terang ya. 10 watt. Jadi kita pakai lampu untuk satu kali pembuatan video itu sekitar 50 watt ya. Lampu ini dibantu 20 watt lampu lainnya. Nah, ini yang lampu yang keduanya. Hidup ya. Dan ini kita tinggiin dulu kameranya. Ya, biar kelihatan. Yang kedua. Dan ini yang ketiga ya, teman-teman. Semuanya 10 watt ya, dalam satu dus ini berisi 4 lampu yang 10 watt ya. Ini kita coba satu dulu, hidup ya. Kita coba yang satunya lagi buat pengetesan sekalian ya teman-teman. Mungkin ini yang terakhir ya, karena udah ada lampu, saya nggak bakal mungkin beli perlengkapan lagi ya. Maksudnya untuk yang set ini ya, yang standing ini ya, standing di atas meja ini. Ya, hidup juga teman-teman. Nah, semoga ya, nanti video-video saya selanjutnya akan lebih cerah ya, atau lebih terang. Ya. Ini bisa lihat, teman-teman lihat. Tuh. Akan lebih bagus ya di depan kamera. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya unboxing kita pada hari ini, pada tanggal 7 tanggal 8 ya, pada tanggal 8, karena saya terima lampu itu pada tanggal 7 ya kemarin, dan pada tanggal 8 kita unboxing. Semoga ini bisa membantu teman-teman ya yang ingin membeli bohlam ya, baik untuk keperluan rumah tangga ataupun untuk keperluan sama seperti saya untuk bikin video, dan semoga kedepannya lebih akan berguna ya untuk saya, yang pastinya saya pakai untuk bikin video-video saya yang berikutnya ya. Kalau ini agak kurang ya lampunya, tapi ini udah lumayan sih sebenarnya, tapi ditambah 3 itu akan lebih baik lagi ya mungkin. Nah, ini jadi kepikiran saya, mungkin berikutnya ini ada tempat untuk payungnya ya teman-teman, kita akan tambahin payung ya biar dia agak apa, agak lembut ya cahayanya, sehingga dia nggak memantulkan ya, kadang-kadang kita kan yang unboxing ada plastiknya ya, itu agak memantulkan cahayanya ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya unboxing kita pada hari ini, sampai ketemu lagi di unboxing kita yang berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.